wrong dengan Nabi, go to goning banyak-banyak perkara. Tapi Allah jawab kepada Nabi supaya suruh royak sapa kepada puak-puak yang tak seterima ajaran Quran. Bakpo boleh tak seterima gitu, duduk torong ke tu, torong ke ni. Begitulah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كنت بجانب الغرب إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. Ayat 44 sampai 47 surah Al-Qasas. Sambung kisah Nabi Musa, tapi ayat-ayat ni tak ada sakut dengan Nabi Musa, tapi sakut dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sakut dengan Al-Quran yang Allah Taala wahyukan kepada Nabi sebagai satu panduan untuk jadikan petunjuk bagi semua manusia di atas muka bumi. Allah juga sakut ayat-ayat ni dengan orang-orang Quraisy. Utama sekali orang yang berada di zaman Nabi, yang duduk torong dengan Nabi, go to goning banyak-banyak perkara. Tapi Allah jawab kepada Nabi supaya suruh royak sapa kepada puak-puak yang tak seterima ajaran Quran. Bakpo boleh tak seterima gitu, duduk torong go tu, torong go ni. Begitulah. Ayat 44 ni, dan engkau wahai Muhammad tidak ada di sebelah barat tempat Nabi Musa menerima wahyu. Saya baca dah ayat ni 2-3 hari lepas. Iaitunya Nabi tak ada duduk dalam lehit kan ketika Allah Ta'ala waktu turun wahyu kitab Taurah kepada Nabi Muhammad. Ketika kami sempurnakan penyerahan kitab Taurah kepadanya. Dan engkau juga tidak termasuk dalam bilangan orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu. Nabi tak ada duduk dalam hikkan walaupun sikit. Tapi buat apa boleh Nabi tahu? Inilah ayat katanya, wahyu daripada Allah Ta'ala yang tuhewi Nabi tahu melalui Al-Quranul Karim. Itulah Allah Ta'ala ayat, walakinna ansya'na qurunan. Akan tetapi engkau hanya mengetahui kisah itu dengan janda kami memberikan wahyu kenabian kepadamu. Disebabkan kami telah mengadakan beberapa umat dari zaman Nabi Musa hingga ke zamanmu. Jadi Nabi dia tahunya melalui wahyu rengrau tantang. Di zaman Nabi Musa lepas tu turung mari siapa ke zaman Nabi. Cuba kita gambar katanya berapa ribu tahun. Tak mungkin manusia nak ditahu semua kalau sekiranya Allah Ta'ala tak beritahu. Itulah Quran yang dikatakan Allah raya peramuan
Riang rau hadap berlaku walaupun tak ada royak raina iat so 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 so. Tapi Allah umum. Royak grup sekaligus. Supaya kita ada dengar orang-orang ada royak riang rau dia. Perawat hidup dia. Saya nak misal mudah-mudah. Orang tanya dia. Lama mana dia mau tubik dari kampung ni? Lepas tu, klik mari semula kampung. Oh, dia royak katanya kawai tubik ni 40 tahun. Giduk kerja situ, warga tu, warga ni. Dia royak dengan masa 2 minit tu. Masuk ruang rau 45 tahun. Brup! Sekaligus. Hati gitu. Allah pun royak sasa. Tak ada royak raila iat. Gapo Nabi Musa waqa tu waqa ni lepas pada Nabi Musa Nabi tu Nabi ni Nabi tu walaupun ada royak sikit sebanyak keracat-keracai tapi raila iat dia one to one do waqa gapo tak ada royak hitkan samkan-samkan sebab itulah Nabi dia boleh tahunya melalui wahyu yang Allah bagi kepada dia kita pun duk baca 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 sama ada dalam semaya luar semaya nak tahu katanya oh reng rau lagu ni setengah-setengah hayat tak ada sakut dengan hukum dia sakut dengan apa? Sakut dengan kesoh kesoh artinya reng rau setengah-setengah hayat sakut dengan kunatam cariatam walaupun duduk di dalam kesoh untuk nak jadi manusia ni berjuruh baik ambil daripada isi yang duduk berlaku tu oh tu herayat lagu ni maka kita kena patuh kena buat kena ikut lepas tu ada setengah-setengah jangan buat jangan ikut benda tu sebab apa Tuhan royak benda-benda yang tak baik orang-orang tak baik orang-orang tak jujur dia buat gapo ketik maka Allah teran kita sebagai botrian alam ka apabila kita baca ayat Quran kita gambar katanya orang-orang zaman dahulu yang coto-coto tak molek kita pun jangan duk jadi perwatsat samdem benda-benda yang berlaku pada zaman dahulu berlaku pula di zaman sekarang ni. Nah, gitulah. Lagi. Kami telah mengadakan beberapa umat dari zaman Nabi Musa hingga ke zamanmu sampai berlanjutlah masa yang mereka lalui. Maknanya, hendak berlaku tiap-tiap zaman serta kucakacilah agama yang mereka anuti. Gapo kucakacil? Selerok habis. Orang lepas pada zaman Nabi Musa, duk khainak kitab Taurah. Duk khainak, khainak. Isi yang ada dalam tu, yang betul, yang benar, Nabi Musa tak ada dah. Nabi Harun tak ada dah. Tapi, lahirnya Nabi-Nabi, banyak mana di kalangan Bani Israel. Tapi, orang-orang yang pandai kitab tu. Sebab tu, Tuhan panggil, Ya Ahlal Kitab. Oh, chao kampi thang lai. Chao kampi ni adalah orang yang duduk dengan kitab Taurah. Baca siam Allah, siam Allah, siam Allah. Tapi mari ping idea dah masuk dalam otak dia, mari nak khianat. Eh, kuasa nak khianat kitab ni. Gilop gigi buai benda hak sebenar, gitulis dengan tangan dia. Itulah Allah royak di dalam Quran fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillah celaka benar manusia yang tulis kitab dengan tangan mereka lepas pada tu dia royak katanya hak ninlah hak sebenar daripada Allah Taala padahal dia duk direka dengan otak dia dengan tangan dia sendiri masya-Allah tu dia panggil acaya konti rai-reng dalam atas muka dunia ni manusia yang khianat ajari Allah adalah orang yang sederhaka-derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas muka bumi sampai ke hari kiamat sebab orang belakang-belakang duk gi boleh komun duk gi boleh kuamru hak salah sebab tu tak ada kira siapa-siapa walaupun dia tak tulis Quran tapi dia tulis ajari agama utama sekali ni lepas tu dia gi bid beran kau teting. Hak ni ya Allah. Tak tahu kita nak royak lagu mana. Orang hak gi tulis dengan congcai dia. Sengaja tulis ilmu agama nak wis Allah. Tapi kalau dia tak tahu tak apa.
Sekadar katanya, masa dia tulis tu, dia tak tahu katanya hak mana betul, hak mana salah. Dia ingat apa dia tulis. Tulis, 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 tulis. Tapi orang-orang belakang, dia tahu katanya, oh, Datuk ni tulis tak kena ni. Silap Datuk ni tulis. Ha, mari betul tak apa. Tapi kalau sekiranya dia sengaja nak tulis, dia tak kena. Hak ni sangat-sangat berdosa. Apatah lagi tulis. Kalau kita zaman lah ni, tulis Quran. Tulis Quran sengaja tak siwi kena. Ataupun kalau orang zaman dulu, dia kitab, dia adanya kitab Taurah, kitab Injil. Sengaja lop benda hak, hak betul. Gi tulis hak salah. Nak jadi orang belakang hari tu. Percaya katanya. Benda tu betul. Oh, nak. Dan engkau pula tidak pernah tinggal bersama-sama penduduk negeri Madian, membaca dan mempelajari dari mereka ayat-ayat keterangan kami tentang hal Nabi Musa di sana. Ni tu hadap kecek. Ha Nabi Musa ni harung rau di zaman-zaman dulu. Tapi royak kepada Nabi Muhammad. Katanya, hei Muhammad, mung tak ada duduk sekali dengan Nabi Musa ketika Nabi Musa duduk di Madian 10 tahun. Duduk tolong keluarga Nabi Syu'ib. Nikah di situ. Lepas cuba kita gambar 10 tahun ni kalau dia kita ambil reng rau telawan Nabi Musa dia buat gapo gitu. Cerak nah. Banyak cerita dia, tapi tu have rekah bro. Udah di mana? Mu tak ada duduk sekali tapi mu tahu. Sebab wahyu aku wi kepada mu hey Muhammad. Tetapi kamilah yang mengutusmu menjadi rasul dan memberi wahyu kepadamu mengenai hal itu. Mujur ni. Mujur Nabi Muhammad jadi rasul. Allah. Lepas tu, kita sebagai umat Nabi pula. Kalu-kalu saja ni tak? Kalau kita buat, katanya, kita ni dibakit belum pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak jadi gapo tahu? Nak. Akidah kita, amalan kita, nak kena ke mana tahu? Duduk glewing, tak kena, duduk dalam jahiliah. Saya mikir kok, mikir bodoh-bodoh saya lah. Sungguh katanya kita nak duduk sekali dengan Nabi Muhammad tak? Nak duduk sekali, nak tengok Nabi. Tapi boleh jadi, boleh jadi. Duduk sekali dengan Nabi dah, netai Nabi. Takut-takut kita duduk alik Abu Jahal kali. Abu Jahal, Abu Lahab. Ha tu. Bosel lagu tu, jangan kita duduk tengok tengok diri kita nai buat saja. Kena tengok nai ngelok gitu. Cuba kita gambar sekarang ni. Sekarang kok dunia duduk tengah-tengah maju, kita ada kita ada gotu ada gani. Tengah tanya hati kita. Jangan gedak. Nak we serupa dengan sahabat di zaman dulu. Harta benda, tubuh badan, masa, tumpe tempi untuk agama. Lah ni terah tu heuji sikit lah kita. Mengepek. Berkali tiga hari tak berhenti lagi mengepek. Duit-duit hadut ada dalam poket. Saya misal mudah-mudah. Kalau zaman-zaman lah ni orang rakyat katanya, duit hadut ada dalam poket kita, dalam tanakan kita, kita kena tum untuk agama kita semua. Saya tak berasa tak tu, baik. Tak berasa. Berapa orang, berapa cokoh ya. Nak semaya tahajud lagi. Kadang-kadang tak jam. Apatah lagi, nak pergi tumpe supa dengan sahabat pada zaman dahulu. Masya Allah. Ini nak ayat katanya. Kita nak tahu ni, imej Tuhan atur lagu mana tiap-tiap orang. Boleh jadi orang tu imej kuat, kita tengok zahir. Nampak dogo-dogo tak ada ya. Tapi boleh jadi hak kita duk tengok orang hak kuat. Tapi hak sungguh. Gelonggong. Tak ada apa sekarang alik dalai dia. Itulah kita klik kepada ayat ni semula. Mujurnya Allah Ta'ala jadi kita ni umat Nabi Muhammad SAW. Kalau jadi umat belum pada tu, tak tahu kita nak duduk. Kita duduk lagu mana tak tahu. Duduk dalam kelai kabuk, pucah kacir, hacuh habis agama. Akidah tak kena, ibadat aku tak kena. Terutamanya, orang-orang dalam yuk belum pada Nabi Muhammad, duduk dalam zaman jahiliah. Duduk dah tahu berapa, yuk mud pada waktu tu.
Alhamdulillah. Tapi Allah royak lagi. Ayat 47. 40 ni. Dan engkau juga tidak berada dekat Gunung Tur Sinai. Tatkala kami menyeru Nabi Musa dan memberi wahyu kepadanya dahulu. Tetapi diturunkan rahmat Al-Quran dari Tuhanmu. Allah nak. Tuhan royak. Dalam Al-Quran. Menerangkan kisah itu supaya engkau memberi amaran kepada kaummu. Mula-mula sekali. Nabi kecek kepada kaum Mekah. Pada zaman itu. Ambil semua isi Al-Quran. Royak, royak, royak. Walaupun pedah pahit. Walaupun berat sara mana pun. Nabi royak. Kita zaman sekarang ni. Orang siya, sorry, hadap saingan kita, kita tak bergamuk nak royak Islam. Saya yakin ni, benda ni. Kita jadi puan ruangan boleh. Kecek boleh, makan sekali, samana sekali, naik kapal terbang, naik motor, naik kereta sekali, boleh. Tapi, sekali habuk kita tak kecek hak agama, supaya ngakar kabar mulut kita. Sungguh tak? Sungguh. Tak biasa kita royak Islam ke dia. Tapi Nabi, Masya Allah. Ya, royak. Ikut jumpa dengan orang. Royak Islam. Jumpa apa? Terutamanya orang-orang yang menetek. Menetek Islam. Yang royak juga. Nak terima tak saya terima, ikut. Yang royak. Ini nak royak katanya. Berat. Khija'i Nabi yang Nabi sapa ajari daripada Allah. Baligh ma unzila ilaika min rabbik. Hei Muhammad, musapalah ajaran yang di yang datangnya daripada Tuhanmu. Itu yang Al-Quran dah. Yang telah lama tidak didatangi sebarang Rasul pemberi amaran sebelummu. Ya, panggil pasang ting cuang. Di antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad ni tekahnya 570 tahun. Cuba kita gambar. Tak ada Rasul walaupun sore. 570 tahun. Pahuri nak duduk lagu mana? Kalau kita duduk dalam sangkum, tak ada tok guru, tak ada ustaz, tak ada nak ucakan, tak ada orang sapa ajaran agama. Rang. Mana kiri kota agama, tak ada siapa duduk royak. Hak tu dah glewing siapa kau ambil tok kong gil tok di Kaabah. Tu nak ayat katanya, sudyot manusia yang mikir tak tahu. Tak tahu tak ambil mana tok pok-pok dia. Ambil tok kong gil tok di Kaabah. Tok dalam Kaabah tu. Tawah telanjir, siu, tepuk tangi. Kalau tengah-tengah malam, tawah. Tawah telanjir lah tu dah. Masya Allah. Hani nak ayat katanya. Otok apabila fikir ambil nafsu manggil tok, maka dia punuh. Walaupun benda tu akal fikir yang waras dia tak boleh terima, katanya ambil buat apa tak kong gil tok di di bucu-bucu Kaabah, dalam Kaabah dan sebagainya. Lepas tu hak lebih pada tu zaman jahiliah ni syirik ni Masya Allah penuh. Yang ada belakang yang main dengan menate nganok panuh, main di sini maksudnya cahaya, cahaya kepada menate. Menate tu hak pasal ni apa perut besar dah berapa kali beranak tu biar anak jatuh ke anak tino, dia ter belakang tu benar-benar biasa itu. Sebab tu amalan-amalan syirik ni sejak daripada zami-zami dulu dia mari siapa ke alam Melayu kita. Alam Melayu kita ni orang tempat kita, jangan lupa ni belum pada Islam dulu Hindu Pram hut duduk krom di tempat kita ni. Semua tak kong belakang. Termasuknya Malaysia, Indonesia. Ya tak kong belakang, negeri pasal tak kong. Tapi Islam mari, sebab belakang tu melalui orang Belaya mari pak naik ke pulau Melayu panggil. Masuk ke Melaka, masuk ke Taning, pergi sampai ke atas-atas tu dan sebagainya. Alhamdulillah, kita kena syukur banyak. Allah Ta'ala tandanya, orang tu bawa Islam mari, lepas tu kau kayai, masuk Islam, nikah belaki, beranak masuk jadi orang Islam dan sebagainya. Alhamdulillah. Kena terima katanya benda ni adalah takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi mati lama dah.
700 tahun, 800 tahun Nabi mati dah baru Islam sampai di tempat kita. Lepas tu nak buat kacat kerap hak pasal syirik. Allah, bukan mudah. Sebab tu yang mari sampai ke sekarang ni pun kita mai tong patisit, katanya syirik masih lagi duk ada di dalam wiki ciwik orang-orang Islam kita sikit sebanyak. Walaupun orang duk royak, duk mengajar, duk sebar royak katanya jangan we ada syirik, jangan we ada tang paki dengan Allah Taala. Tapi tu pun duduk di orang-orang ngaji, orang-orang tak ngaji, duduk tak tahu apa, duk main syirik lagi, dengan azimat, dengan wasabah, dengan mani kubur, gimitok dengan kubur, gotu goni, kuako, masih banyak lagi yang orang duk buat. Ha, gitulah. Nah, saya baca ayat 40 ni, tak ada habis sebab masa habis dah. Wallahu a'lam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.